Ternyata pemirsa dan Rory, tidak hanya polisi Republik Indonesia saja yang harus latihan agar badannya itu fit, tapi juga panda-panda di China. Nah, panda-panda di China ini dilatih untuk berolahraga dalam rangka untuk melestarikan ekosistem dan juga populasi dari panda di sana. Ini concern dari pemerintah China luar biasa ya. Salah satu cara melatih olahraga adalah dengan cara seperti di film animasi Kung Fu Panda, yaitu dengan memancing mereka menggunakan tongkat yang diberi makanan, sehingga panda akan mau bergerak berusaha meraih makanan itu. Ini untuk membantu menguatkan kaki belakang mereka yang sangat penting dalam melakukan reproduksi. Mereka juga melatih bayi panda minum susu dari botol sendiri dan mencari makanan sendiri dengan menyebar buah-buah di rerumputan. China memulai gerakan ini di beberapa penangkaran panda, salah satunya di Chengdu. Kelucuan panda ini tentunya menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung di sana. So adorable.